Halo, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Teman-teman, kali ini di vlog mobil bekas lagi. Di minggu siang hari ini kita ada Suzuki Katana GX tahun 1995, warnanya hitam. Teman-teman yang lagi cari mobil buat harian tapi semi off-road, BBM-nya irit, ya ini jawabannya. Ini mobil tahun 90-an itu apa teman-teman? Rasanya bikin kelangenan ya. Oke, teman-teman, cerita sedikit tentang Suzuki Katana. Mulai diproduksi oleh Suzuki dari tahun 86 dan terakhir diproduksi di tahun 2006. Jadi sekarang sudah tidak lagi diproduksi. Jadi sudah termasuk barang langka dan harganya juga mengikuti sesuai kondisinya. Jadi teman-teman jangan kaget nanti kalau misalnya ada Katana tahun sekian harganya sekian, ya itu wajar, dan dari kondisi juga nanti otomatis harganya pasti mengikuti. Oke teman-teman, kita muter dulu teman-teman. Sekali lagi nih teman-teman, Suzuki Katana tahun 95, tipenya yang GX. Strippingnya masih ada ya teman-teman, jarang ada. Strippingnya yang masih ada, nanti kita cek satu persatu dari eksterior dan interior. Oke teman-teman, kita mulai dari depan. Kalau dari depan yang tipe GX95, dia headlampnya sudah yang model membulat ya. Sudah membulat seperti itu, lampu sennya ada di bawahnya. Di fender juga dia ada lampu ya di sini ya. Oke, kita dari headlamp depan ini masih yang kemungkinan masih original ya. Ini grillnya warna black ya, warna hitam, ada logo Suzuki di sini. Ini ada semacam DRL mungkin tambahan ya. Lampu sennya masih lumayan bagus. Ini platnya R, pajaknya jalan ya, bulan 8. Pajaknya murah, cuman 800 ribuan saja. Ini kondisinya seperti ini. Headlamp kiri. Lampu fender ya, sebelah kiri. Oke, secara overall teman-teman untuk kondisi cat di kap mesin ya, ini masih lumayan ya, masih lumayan bagus. Teman-teman sudah tidak perlu ngerawat lagi untuk cat dan di kaca ini ya teman-teman ya. Kita liatin untuk di kaca aman ya. Harusnya sih ada antena, cuman antenanya sudah lepas. Spionnya ini variasi ini ya, di chrome, terus ada tulisan Katana di sini. Kebanyakan kalau Katana sininya sudah pada ini ya, sudah pada apa namanya, karaten, tapi ini masih lumayan. Ini walaupun sudah pernah dicat, tapi lumayan, hasilnya lumayan. Ban kanan depan kondisinya seperti ini ya teman-teman, 40%-an. Dia pakai velg, ukuran ringnya berapa ini? Ring 15, ukuran bannya 20565. Oke, kita dari sebelah kanan dulu. Motor sebelah kanan. Kemudian ada footstep di sini ya, footstep tambahan. Ini strippingnya. Strippingnya yang merah dan silver. Ada GX juga di situ. Talangan teman-teman biasanya pasti tanya talangannya gimana Mas, kondisinya nih talangan kondisinya ya. Ini atasnya. Oke, jadi teman-teman cukup praktis ya teman-teman, karena ini panjangnya cuma 3,4 meter, kemudian tingginya yang lumayan, kalau tinggi paling atas bodi itu sampai ke bawah itu 1,8 kalau nggak salah ya, 1,8 atau 1,7 meter. Kalau lebarnya dia cuma 1,7, nggak sampai 2 meter. Jadi space garasinya teman-teman kalau tinggal di
apa perumahan dan garasinya kecil, ini muat ya, jadi gampang. Terus dia di fender sini ya, ini ada fender hitam sini, ini juga masih ada ya. Terus tambahan tadi footstep, kemudian kondisi ban kanan belakang seperti ini ya. Velgnya sama ukurannya, ini untuk bensin ada di sebelah kanan mobil. Kaca filmnya sudah, talang airnya di sini. Ini talangan ya, talangannya aman ya teman-teman. Aman. Terus kita ke belakang. Di belakang ban serepnya ada di sini. Beda ya velgnya dengan yang keempat rodanya. Dia velg kaleng. Ukurannya velg bannya masih sama, ring 15 185 60. Oke, di belakang secara keseluruhan masih lumayan bagus catnya ya. Ini di kaca. Ini di talangan juga masih bagus ya. Ada anak kunci di sini ya, buka untuk buka. Stop lamp belakang masih utuh, masih lumayan. Yang sebelah kanan juga masih lumayan. Kita sekalian cek dalamnya. Oke, ini dalamnya teman-teman ya. Dari pintu dulu, catnya masih bagus ya. Oke, ini dia di interior dari belakang. Kalau joknya masih blue screw, karpetnya juga masih bawaan, belum ada karpet dasar. Ada speaker juga di sini dua. Ini model jendelanya seperti ini ya. Mobil 90-an. Chipnya Suzuki. Oke, kita geser ke sebelah kiri mobil. Sebelah kiri mobil juga secara keseluruhan catnya masih lumayan bagus. Ban kiri belakang hampir sama ya kondisinya. Kemudian ini stripingnya masih ada. Footstep juga sudah ada. Ini ban kiri depan ya. Teman-teman mungkin PR-nya kalau beli mobil ini ban ya, walaupun masih bisa dipakai untuk beberapa bulan lah ya. Oke, kalau atasnya teman-teman bisa lihat nih, atasnya ya. Nanti bisa dilihat, masih bagus untuk kondisi catnya secara keseluruhan. Kita ke interior dari sebelah kiri, door trimnya juga masih bagus ya. Masih bagus kondisinya, cukup bersih. Ini layout dari dashboardnya. Steernya masih original, palang 3, bawaan Suzuki. Dia sudah ada AC ya, sudah ada AC. Untuk yang 9, mulai AC itu kan 9, kalau nggak salah, 93 lah ya, kalau nggak salah. Dan 93 juga sudah mulai power steering, ini sudah power steering. Ini tuas transmisinya, ini handremnya. Sudah ada sabuk pengaman ya. Sabuk pengamannya modelnya fix. Joknya juga masih lumayan bagus ya. Masih lumayan bagus. Kemudian ini untuk tempat penyimpanan. Nanti buka. Nah ini untuk buka kapusin nanti dari sini. Bukanya ya. Buka kapusin dari sini. Untuk audionya ini sudah gantian pakai USB. Ini ada cuk ya teman-teman, kalau lihat cuk ya, ini cuk. Terus ini untuk tuas sweeper ya, ini untuk hazard ya, ada spion dalam, kemudian untuk sun visor. Kalau atapnya kondisinya juga masih bagus ya teman-teman, gak ada yang sobek. Oke, kita lanjut ke sisi driver. Oke, sekali lagi teman-teman, ini adalah K1
Katana GX tahun 1995. Pajaknya jalan, surat-surat juga lengkap. Oke. Kalau ini yang di sisi driver, kondisinya seperti ini ya. Belum power window ya. Masih on rail tapi tidak masalah. Untuk speedometer rata-rata kebanyakan pada pecah ya, tapi kalau ini masih bagus. Ini masih utuh ya, teman-teman. Ini dia untuk pedal kopling, rem dan gasnya. Oke, kita coba mau start up. Kalau kilometer silim terteranya seperti ini, dapatnya sudah begini. Oke, kita coba start up. Oke. AC ya, AC juga nyala ya teman-teman ya. Ya. Mesinnya 1000cc, SOHC, regulator. Buat teman-teman yang berminat buat beli mobil Suzuki Katana ini kita ada di Kota Purwokerto. Untuk harganya saya cantumkan di deskripsi video. Segitu aja teman-teman untuk video review mobil bekas kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi sakit segera diberi kesehatan, kesembuhan, dan yang lagi seret rezekinya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezeki. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe dan komennya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.